Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku lagi mau vaksin booster, vaksin yang ketiga, dan ini tempatnya di MAN 1 Magetan atau yang dulu itu MAN Takran, dan ini antrian saya dapat antrian nomor 41. Jadi kita nunggu dan mengantri, ini banyak banget yang nunggu dan orang sekitar melihat aku. Untuk pakai masker ya, tapi nggak malu. Coba kalau nggak pakai masker, wah malu banget. Ini banyak banget yang antri ini teman-teman, dari mana-mana ini. Bukan dari, ini kan kalau saya kan ini dari wali murid MTS 3 Magetan ya. Dari wali muridnya Mas Leo, jadi saya kan wali muridnya itu pada di WA-in gitu kan, suruh. Yang belum vaksin suruh vaksin di MAN 1 Magetan, tempatnya di Takran ini. Jadi saya terus didaftarkan kan, jadi pagi ini tadi saya berangkatnya jam 7:30 udah berangkat, ternyata di sini sudah rame dan saya nggak bawa kartu ini apa fotokopi KTP, jadi saya harus balik lagi fotokopi KTP ke Takran. Ya lumayan nggak jauh sih, 5 menit pakai naik motor, tapi kan ya menghambat juga sih. Dan saya dapat antrian nomor 41, tuh rame banget ini. Tadi udah nyampe berapa tadi, dan masih ada lagi, dan ini suruh nunggu, ini udah antrian 1-10. Ini saya suruh mendekat karena udah mau mulai antrian 30 kan, maksudnya udah 5-5-5, cepet banget ini, soalnya banyak banget ini, nanti langsung keluar itunya apa suratnya itu nih, langsung keluar, ditunggu langsung jadi karena banyak komputernya di dalam, banyak operatornya. Dan sambil lihat videonya yang baru nemui channel aku, jangan lupa subscribe, like, komennya, pencet tombol tombolnya biar tahu video terbaru dari aku. Saya ingin mungkin kakak menteri kasih doa terbaik buat kami lagi di bintang itu untuk dapat kalian ikutin ya. Ini orang sebelah aku ngeliatin aku aja. Mungkin dalam hatinya, tuh orang ngapain juga. Aduh ya Allah. Dan kita masih ngantri untuk di tensi. Tadi barusan antri data, sekarang antri tensi. Ini udah pada masuk. Antri tensi, setelah itu antri vaksin. Ini masih nunggu. Dan alhamdulillah ini ruangannya dingin banget, jadi nyaman banget ini teman-teman. Saya 3 kali vaksin dan ini ada tempat yang ternyaman yang saya rasakan. Yang 1-2 itu dulu panasnya ampun, ini dingin banget. Dan alhamdulillah sudah selesai vaksinnya. Ini tadi dikasih bingkisan berupa mie 10 biji semuanya. Jadi terus ini suruh nungguin suratnya nanti langsung keluar teman-teman. Jadi kita nungguin di sini masih antri. Ini yang di luar di bawah ini mie itu biar pada nungguin suratnya, suruh nunggu. Tas ye. Monggo buru pinarak rumin. Ampun Pak Amin. Pak Amin Ludianto. Gusis Purwantari, Gusis Pak Supriyono,
Pak Menara, Mas Rizaldi Yanuar. Rizaldi nanti mah alumni mana ini? Alumni ini, bukan kersane kalau betul ini betul. Dan ini yang baru berdatangan ini yang baru mau vaksin ini teman-teman baru datang. Masih banyak banget kita. Dan alhamdulillah udah selesai, aku tadi udah dapet kartunya dan kita mau pulang. Tapi aku mampir dulu ini ya guys, lagi mampir di sini dulu. Tadinya aku mampir yang di barat, yang di depannya pasar Mangu Takeran. Biasanya kan ATM di sana ya, ATM Takeran itu ternyata udah ganti ke sini. Saya nggak tahu. Tadi saya lihat ke sana, loh kok ganti orang jualan es pot, teh poci. Terus saya tanya orang sekitar situ kan, tahu tukang parkir atau tukang apa, tanyain, oh di sebelah sana mbak, katanya udah kan pindah ke sana, makanya saya terus ke sini. Dan ini masih baru ini kayaknya, ini kan tuh lantainya aja masih belum selesai, bangunan juga masih baru, nggak tahu berapa bulan ya, 2 bulan atau ini. Saya tuh jadi nggak tahu loh, saking saya jarangnya keluar rumah gitu, orang dekem aja di rumah gitu, jadi nggak tahu gimana keadaan di luar gitu guys. Dan ini masih mengantri karena itunya cuma 2, mesinnya cuma 2, yang satunya buat tarik tunai nggak ada, yang satunya cuma satunya udah habis, bisa buat transfer gitu, jadi kita masih antri guys. Dan habis ini aku mau mampir dulu beli sirup guys, ini tadi aku udah pulang, ini adalah sirupnya dan juga jajanannya pesanan anak-anak aku. Dan ini aku beli masker buat Dik Billy dan juga Mas Bariknya. Buah hormat. Pagi-pagi. Loro irik. Ini kan layar. Tuh lihat tuh. Satu. Enak itu malahan bunyi. Singgal. Otak, bang, otak. Dan karena saya tadi perginya tuh misah dulu di Billy dan terus Mas Barit sama Mas Lio kan di rumah, dia mesen suruh beliin jajanan ini gitu, jadi saya sempat-sempatin pulang beli ini buat mereka. Dan terima kasih udah nonton vlog aku teman-teman, sampai jumpa vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.